Ini adalah contoh kaca mobil tempered glass. Kalau pecah, dia akan jadi berkeping-keping seperti ini. Kebetulan kaca belakang ini ada di Daihatsu Ayla. Selamat datang di channel YouTube Uno Part. Kali ini kita kedatangan Daihatsu Ayla yang kaca belakangnya pecah berkeping-keping seperti ini, guys. Ini merupakan ciri tempered glass. Kalau pecah, tempered glass itu terletak di kaca belakang dan kaca samping. Memang didesain untuk mudah pecah agar kalau ada penumpang atau driver terjebak di dalam bisa keluar dengan memecahkan kaca tersebut. Namun kalau ini lain cerita, ini pecah karena musibah ya guys, bukan dipecahin oleh driver atau penumpang di dalam. Langsung saja kita bersihkan kaca lamanya. Ketika sudah bersih, kita akan tempel lem khusus kaca mobil, guys. Dari hasil bongkaran kami, indikasinya mobil ini belum pernah ganti kaca sebelumnya. Ketika sudah bersih, kita akan lanjut ke proses pengeleman menggunakan lem khusus kaca mobil standar ATPM, tentunya aman dikendarai dalam waktu tunggu 1-2 jam. Sekilas info untuk Toyota Agya, kita banyak banget spare part mobil lainnya. Selain kaca mobil, kita juga ada spare part kaki-kaki seperti shock absorber, rack steer, tie rod, long tie rod, ball joint, ring stabil, dan lain-lain. Serta radiator, kondensor, bagian kelistrikan juga ada seperti ignition coil, motor fan, kompresor juga ada, tensioner, banyak banget deh. Sampai silinder head, packing-packing, kalau yang olinya rembes kita juga ada, bagian pengereman, brake pad, cakram, tromol, rumah tromol, master rem, semua ada guys. Sudah selesai, jadi ini hasil pemasangan kaca belakang Daihatsu Ayla-nya. Keren banget guys, produk kami pasti 100% baru dan bergaransi. Oke, sudah selesai pemasangan kaca belakang Toyota Agya. Ini juga kompatibel untuk Daihatsu Ayla tahun 2012 ke atas guys, karena walaupun ada yang 1200 tapi sasisnya sama. Kami melayani pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia dan pemasangan di tempat kami guys, di workshop Uno Part. Oke, buat kalian yang mau tanya-tanya mengenai kaca mobil ataupun spare part mobil lainnya, boleh langsung komen di bawah. Pastikan sudah follow Instagram kami @unopartid untuk update setiap hari dan subscribe channel YouTube kami. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.